6 key lah dalam satu masa. Hello, assalamualaikum guys. Apa khabar korang semua? Sihat ke tak? Boleh bantai lupa record. Kalau banang kau. Pentingnya chord progression untuk korang nak main gitar. Okay, sebelum kita start, aku nak mengucapkan selamat hari raya kepada semua Muslim dekat Malaysia. Jaga kesihatan korang. Okay, sebelum kita start, korang follow dulu Instagram aku dekat sebelah ni, Khairi Imran. Follow untuk dapatkan update-update yang terbaru untuk vlog ni. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dekat bawah ni. Okay, aku tak nak buang masa. Jom kita mulakan topik kita hari ni. Pentingnya chord progression untuk korang nak main gitar. Mesti korang tertanya, apa itu chord progression? Chord progression adalah chord-chord yang kita mainkan dalam sesebuah key. Sebagai contoh, apa chord-chord yang ada dekat dalam key C major? Ada C minor. C major, tapi dalam ni ada C minor. Kelebana. Ada C major, ada D minor, ada E minor, ada F, ada G, ada A minor, ada B diminished, dan kembali ke C. Okey, aku bagi korang contoh dalam lagu lain, senang untuk korang dapat tangkap. Happy birthday to you, happy birthday. Birthday tadi dalam key C major. Chord-chord yang aku mainkan dalam lagu birthday tadi, semua chord-chord yang ada dekat dalam C major itu sahaja. Kalau korang main contoh lagu tu key C major, korang akan pusing dalam chord-chord itu je. Right? Contoh lain, aku bagi G major pula. G major. Ada A minor. Ada B minor. Ada C major. D major. E minor. F sharp diminished. Dan G. Okey, mungkin tak cukup contoh tu. Aku bagi korang contoh lagi satu eh. F major. Ada F major. Ada G minor. Ada A minor. Ada B flat major. Ada C major. Ada D minor. Ada E diminished. Dan balik ke F. Okay guys, jadi aku nak bagi korang satu benda bonus lah dalam topik apa yang aku ajar hari ni. Korang kena tahu satu benda, dalam setiap key yang ada, dia mesti ada relative minor dan relative major. Sebagai contoh, key C major tadi, relative minor dia adalah A minor. Key C major dan key A minor adalah satu key yang sama. Dia ulang chord yang sama je dekat dalam tu. Work smart, better than work hard. Aku tadi bagi korang 3 key yang berlainan. Key C major, key G dan key F. Jadi, sini ada 3 key je. Bila korang dah tahu relative minor ni, bermakna korang dah tahu 6 key lah dalam satu masa. What the heck? Okay, jadi korang mesti tertanya-tanya, macam mana nak cari relative minor ni kan? Mudah je. Sebenarnya, untuk relative minor, korang ambil chord yang ke-6 daripada major key tadi. Contoh dia, chord yang pertama, C major, D minor, E minor, F, G, A minor. Jadi A minor lah relative minor untuk key C major tu. Boom! Yeah! Jadi korang nampak dari situ, A minor, C major adalah chord yang sama. Okey, aku nak bagi korang satu kerja rumah lah, macam homework lah untuk korang kan. Aku nak bagi korang test. Cari relative minor untuk key F major. Cepat? Buatlah. Okey, korang komen dekat bawah ni apa jawapan korang. Korang belajar satu benda, dalam masa yang sama korang dapat dua benda. Apa pentingnya progression chord ni? Okey, simple. Aku bagi korang contoh. Bang, main lagu Isabella boleh? Isabella? Boleh. Isabella adalah kisah cinta dua. Ui, tak boleh lah. Tinggi kan bang? Ui, tinggilah bro. Apa kata kita turunkan key dia? Tadi saya main E minor. Cuba kita main A minor. Isabella adalah
Jadi kau nampak dekat situ perbezaan dia. Bila seseorang tu nyanyi dalam satu key ni dan dia rasa key ni terlalu tinggi untuk suara dia, jadi kita sebagai musician, kita kena turunkan key yang bersesuaian dengan suara dia. Jadi kau nampak tak betapa pentingnya benda ni? Sangat-sangat penting untuk kita nak mula main gitar ataupun main instrumen-instrumen yang lain. Okay guys, jadi sampai sini je video aku untuk hari ni. Aku nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah singgah dekat YouTube channel aku ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, apa kata korang share, like, komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.